dan Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sakit jadi sehat. Dalam kultum kuliah tujuh menit menjelang berbuka ini, saya ingin menyampaikan kembali nasihat dari Habib Ahmad bin Umar bin Sumit radhiyallahu ta'ala anuh yang dihimpun oleh orang-orang sebelum kita sebagai catatan-catatan manuskrip yang kemudian dibukukan sehingga e, nasihat ini bukan nasihat yang tersusun bab demi bab tapi memang potongan-potongan dari yang pernah disampaikan di majelis di antaranya tentang ciri-ciri orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kalau pengen tahu kita ini termasuk yang mana, yang diridhoi atau yang dimurkai, Mudah-mudahan kita termasuk yang diridhai. Amin. Nah, salah satu ciri-cirinya orang yang diridhai Allah taala adalah sebagai berikut. Wa qala radhiyallahu anhu, "Iza aratta an ta'rifa rabbaka hal huwa radhin 'alaika am la? Unzur ila nafsik, hal anta radhin bima qismi malaaka minar rizqi am la? Fa in kunta radhiyan fahuwa 'alaika radhin wa illa fala." Qala alaihi salam, man rida, wa man atau qala sallallahu alaihi wasallam ini Masya Allah singkat, padat, tapi sangat dalam. Jika kamu ingin mengetahui apakah Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada dirimu atau Allah tidak meridhoimu, maka lihatlah kondisi dirimu. Ya, lihatlah kondisi dirimu. Kamu ridho tidak terhadap rezeki yang Allah bagikan kepadamu. Maksudnya begini, kalau sekarang dikasih sama Allah Ta'ala hidup, punya pasangan hidup modelnya seperti itu, punya pekerjaan kok hasilnya ya begitu-begitu saja dalam bermasyarakat yang suka sekian, yang enggak suka sekian. Kondisi-kondisi keseharian kita. Kalau kondisi keseharian kita yang enggak enak enggak enak tadi, kita ridho-ridho saja. Oke-oke sah, saja, maka itu cirinya atau tandanya kamu diridhoi Allah. Kamu diridhoi Allah. Tapi kalau ternyata engkau tidak ridho, engkau tidak ridho dengan kondisimu yang serba enggak enak tadi. Ya serba enggak, enggak enak, enggak ridho. Hidup kok seperti ini, gaji kok enggak naik-naik. Ya, istri kok enggak cantik, suami kok enggak tampan, bukan perilaku ya. Karena kalau ridho pada kemaksiatan kan tidak bu, boleh. Ini kondisi ya kon, kondisi wajah, Penghasilan, ya sakit atau sehat, saya kok dapat penyakit seperti ini ya, yang lain kok di, tidak. Kalau kamu ridho, dikasih sakit ridho, dikasih rezeki mepet, bahkan kempes habis ya, sampai tekor ridho, dikasih hidup yang enggak enak-enggak enak ridho, kondisi yang enggak nyaman ridho, maka Allah ridho sama kamu. Tapi kalau kamu sukanya berkeluh ke kesah. Ya berkeluh ke kesah. Hitung-hitungan. Rezeki saya kok segini ya. Rezeki saya kok segini. Nah itu ciri-ciri orang yang belum mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man radhiya falahu ridha wa man sakhita Siapa yang dia itu bisa ridho, maka Allah akan ridha kepadanya. Yang dimaksud bisa ridho, bagaimana? Yaitu tidak berkeluh kesah, menerima dengan senang kondisi yang ada. Nah, itu namanya ridho. Kalau tidak berkeluh kesah tapi masih merasa sakit ya, sakit tapi ditahan-tahan itu namanya sa sabar. Ya namanya sabar. Nah, kalau ridho ini makom tertinggi, ya di atasnya sah, sabar. Barang siapa yang dia marah, naudzubillah mindalik, marah. Kalau enggak ridho, belum tentu marah loh ya. Mungkin ber, berkul kesal, enggak sabar ya, enggak, enggak sabar, tapi enggak marah. Berarti belum diridhoi gitu saja. Tapi kalau naik pada pangkat berikutnya, ngeri. Ya, dia bukannya sabar, bukannya ridho, bukannya sabar, marah. Kenapa aku kok jadi miskin? Kenapa kok aku beri wajah yang begini? Kenapa aku kok dapat suami jeleknya seperti Habib Novel? Misal, kan gak boleh jelek-jelekin orang lain ya. Kalau jeleknya aja seperti ini, gantengnya seperti apa? Masya Allah, gitu kan ya. Kalau jeleknya aja seperti seperti ini. Yang seperti ini aja, ada orang punya suami model begini, masih marah dia. Protes sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa aku kok begini? Gak ridho. Gak ridho, gak sabar. Marah. Maka dia dapat marahnya Allah ta'ala. Dapat marahnya Allah. Berarti kondisinya itu akan buat dia tersiksa di dunia sebelum di akhirat. Dia akan merasa gak akan nyaman selama-lamanya akan merasa enggak enak selama lamanya. Tapi sebaliknya, siapa yang ridho? Begitu dia ridho dengan kondisinya, Allah ridho sama dia. Begitu Allah ridho sama dia, malaikat ridho sama dia, jagat ridho sama dia, alam ridho sama dia, sekitarnya ridho sama dia. Sehingga dimanapun dia melihat, yang dilihat akan buat dia senang. Dimanapun dia mendengar, yang didengar akan buat dia senang. Apapun yang dia makan, yang dia makan akan buat dia senang. Makanya orang yang ridho itu nggak akan pernah susah. Ya, nggak akan pernah su, susah. Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad radhiyallahu anhu dalam satu salah satu kosidahnya, salah satu bait syairnya itu menyebutkan bil fa hazan. radhiyallahu anhu. Kalau kamu itu ridho dengan yang sudah dibagi sama Allah Taala, yang bagi siapa? Allah Ta'ala Yang ngasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau kamu ridho dengan pemberiannya Allah Ta'ala ista, Ya kamu akan hidup dalam keadaan munak aman Dalam nikmat yang luar biasa Munak aman, dikasih nikmat terus orang yang ridho Tapi kalau kamu gak ridho Ishta fi hazad. Hidupmu akan sedih terus Galau terus Suntuk terus Kenapa seperti itu? Karena tidak bisa merasari, Ridho kepada pembagiannya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kultum ini barokah dan manfaat. Dan bisa disebarluaskan ke seluruh jagat raya saat ini dan kapanpun juga. Dunia manusia, dunia jin dan makhluk Allah lainnya. Ya insyaallah berkah untuk kita dan orang tua kita. Keluarga kita, sahabat dan teman-teman kita. Dan semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar. pembebasan dari seksa api neraka, jaminan masuk surga, ampunan serta rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.